Halo. Jujur kok? Ini sama Naim. Hah? Naim. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi satu. Tidak, tidak. Rustang. Siapa? Rustang. Iya. Oh, bukan, tidak pernah salah. Ini? Perfect. Mesin cuci. Yeah. Mesin cuci itu. Anu anu rusak itu, Pak. Hah? Anu yang kulkas. Bukan, anu yang semua listrik. Ada 3 orang pelaku dengan inisial D, kemudian inisial A dan inisial M. Pelaku ditangkap di daerah Tambalan Raya dan juga di daerah Tambalan T. Kemudian dari hasil pengembangan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut karena melarikan diri, sehingga kita lakukan tindakan tegas terukur. Kemudian dari hasil pengembangan kita mendapatkan sepeda motor sejumlah 8 sepeda motor, dan kemudian juga kita lakukan pengembangan, alhamdulillah juga ada sebanyak seluruhan ada 20 sepeda motor, yang 12 sepeda motor diantaranya adalah saat ini masih dalam proses pendalaman apakah keterkaitan dengan pelaku ini atau tidak. Dan kemudian terhadap sepeda motor itu kita nantinya akan umumkan kepada masyarakat apabila yang merasa menjadi korban atau kehilangan sepeda motor karena pencurian, kita akan persilakan kepada masyarakat untuk bisa mengambil sepeda motor tersebut dengan tentunya tidak ada dipungut biaya atau imbalan, seluruhnya gratis. Kemudian terhadap pelaku kita kenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 9 tahun. Cara kerjanya Pak? Modus operandi yang dilakukan mereka, para pelaku ini ternyata pertama dengan membuat kunci T dibuat sendiri dengan alat Rindra ini. Kemudian setelah dia buatkan kunci T, dia lakukan untuk digunakan dalam proses pencurian. Sudah berapa banyak sepeda motor yang kau curi? Sampai 39. Berarti ada 3 lagi yang perlu dikumpulkan ya. Perfect.
itu mesin cuci. Cek. Mesin cuci itu. Anu rusak itu, Pak. Hah? Anu yang kulkas. Ibu kan yang anu semua istri.